Hari ini kita akan belajar tentang soal cerita volume kubus. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 22 cm. Jika Edo ingin mengisi air setengahnya saja, berapa volume air yang harus dimasukkannya? Baiklah, ada suatu kubus di mana panjang rusuknya adalah 22 cm. Edo ingin memasukkan airnya setengah bagian dari akuarium saja. Berapakah volume air yang harus dimasukkannya? Sekarang, apakah rumus dari volume kubus? Rumus volume kubus adalah rusuk dikali rusuk. Kalau hanya ingin mengisi akuariumnya setengah bagian saja, berarti volumenya adalah setengah dikali rusuk. Ini berarti setengah dikali rusuknya 22 cm. Dikali 22 cm. Mari kita hitung. 2 bisa dibagi 2, 22 bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 22 dibagi 2 11. Jadi 1 dikali 11 dikali 22 dikali 22. 1 dikali 11 11, 11 dikali 22 242. 242 dikali 22 hasilnya adalah 5.324. 5.324 dibagi 1 hasilnya tetap yaitu 5.324. Jadi volume air yang harus dimasukkan oleh Edo adalah 5.324. Satuannya adalah dm kubik atau liter. Paham ya? Baiklah, soal yang kedua. Sebuah kubus mempunyai volume 3.375 cm3. Panjang rusuk kubus tersebut adalah, ini mudah sekali. Ada suatu kubus di mana volumenya adalah 3.375 cm3. Nah, kita diminta untuk mencari rusuknya. Apakah rumus rusuk kubus? Rumus rusuk kubus adalah akar pangkat 3 dari volume. Kalau volumenya 3.375 cm3, berarti rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 3.375 cm3. Kita lihat pada tabel bilangan pangkat 3. 3.375 sudah melebihi 1.000, berarti hasilnya nanti sudah melebihi 10. Ini tidak ada pada tabel pangkat 3 dari 1 sampai 10. Berarti kita mencari secara manual. Pertama, pisahkan ratusan, puluhan, dan satuan dengan angka di depannya. Kemudian, carilah bilangan berpangkat 3 yang belakangnya atau satuannya 5. Kita lihat yang satuannya atau belakangnya 5, yaitu pada 125. Berarti satuannya nanti hasilnya adalah 5.
Sekarang carilah bilangan berpangkat 3 yang hasilnya adalah 3. Kalau tidak ada, boleh kurang dari 3. Yang penting mendekati, tapi tidak boleh lebih dari 3. Kita lihat 1 kurang dari 3, 8 stop, ini sudah lebih dari 3. Berarti satulah yang dipakai. Berarti puluhannya nanti adalah 1. Jadi panjang rusuk dari kubus itu adalah 15. 15 cm. Paham ya? Bagaimana? Cukup mudah bukan soal cerita volume kubus? Ini sangat mudah. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.